Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Nadira and Her Brushes Channel. Di video kali ini Nadira akan memberikan sebuah tips dan tutorial bagaimana cara membuat pisang bakar coklat keju. Wah, kayaknya enak nih. Yuk kita sama-sama tonton video ini ya. Di sini ada alat dan bahan yang digunakan ya teman-teman. Jangan lupa catat biar tidak lupa. Yang pertama itu ada pisang uli matang, ada margarin, ada bahan taburan seperti keju meses coklat dan SKM. Kemudian ada teflon panggang, capitan, kuas, dan parutan keju. Oke, kita mulai di tips pertama, yaitu kita kupas pisangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Masa iya kita makan sama kulit-kulitnya? Nah, yang kedua kita pipihkan pisang seperti yang Nadira lakukan ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya cara Nadira memipihkan pisang. Oke, yang ketiga kita olesi pisang menggunakan margarin, menggunakan kuas ya teman-teman. Kemudian kita panggang di atas teflon seperti ini biar rapi ya teman-teman. Olesi terus sampai habis pisangnya, panggangnya menggunakan api sedang. Kemudian nanti diangkat sampai tingkat kematangan yang diinginkan. Nadira juga masih belajar ya teman-teman, lihat deh, masih kagok. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di atasnya ditaburi keju dan juga coklat dan SKM. Enak sekali teman-teman. Wah, pasti ngiler nih. Iya kan? Hehehe. Oke, makasih banyak ya teman-teman sudah menonton video Nadira. Jangan lupa subscribe channel YouTube Nadira and Her Brush Sister ya. Terima kasih.